Tapi jangan kasih sosial siapa ya, Boy. Ini betul-betul sangat terawasi ya. Jadi kalau kalian tolong jangan disebarluaskan ya. Tolong ya, tolong sebesar-besar ya gue, Boy. Oke, kembali lagi bersama gue, Firas Yosi, di channel Underboard Media. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen yang cukup spesial, karena di video kali ini kita mendapatkan akses khusus dari bocoran leak Spider-Man ketiga, Boy, ya. Karena kemarin itu kan Spider-Man 2 di tahun 2023 sempat mengguncang industri game ya, meskipun nggak menang award. Tapi ini secara apa ya, secara tidak sengaja atau secara tak terduga, kita tuh diberikan akses untuk bermain Spider yang ketiga, Boy, ya. Dan gue terharu sih, kita nggak nyangka ya, channel kecil kayak gini tuh tiba-tiba dikasih akses game yang belum rilis gitu, Boy. Jadi kita akan coba aja game yang ketiga nih, Boy, ya. Langsung aja kita coba ya, ini dia. Tapi jangan kasih sosial siapa ya, Boy. Ini betul-betul sangat terawasi ya. Jadi kalau kalian tolong jangan disebarluaskan ya. Tolong ya, tolong sebesar-besar ya gue, Boy. Oke, ini dia. Ini openingnya. Anjay. Sudah, langsung main, Boy. Tahan tombol. Anjay, langsung main ya. Jaringnya ke atas langit. What? What the fuck? Jaringnya ke atas langit, coy. Hey. Di langit, kalian tahu nggak? Kenapa langit itu ada ketujuh? Karena memang setiap langit itu ada lantainya, Boy. Makanya ada langit ketujuh ya. Dan Spider-Man ini tuh dia tuh dia ke langit, Boy, tuh. Tolong. Betulnya gue atur dulu ya pencetan ya, Boy. Karena kita di emulator. Salah. Sudah, Boy. Karena di emulator, jadi kita atur dulu pencet-pencetannya ya. Oke, kita lanjut, Boy. Kita lanjut. Lagi-lagi gue ingatkan, jangan sebarkan ini ke siapa-siapa, karena ini rahasia, Boy. Wits, anjay, gila, jaringnya ke langit, eh. Ke langit pertama, Boy. Oke, ada misi, Boy, ya. Anjir. Oh, itu request. Ada merah-merahnya apa nih? Oke, langsung battle. Wih. Anjay. Hey, gimana battle-nya, coy? Gila. Spider-Man nih, Bos. Langsung tingkatkan ya, nonton bisu. Oke, ya. Ada penghindaran. Tingkatkan. Oke, ngindar, Boy. Oh, kita enggak dapat ngindar tadi ya. Oke. Kita quest dulu. Ingat ya, ini masih leak, Boy. Jadi masih belum full version ya. Jadi ini jangan kasih tahu siapa-siapa, Boy. Penggiring polisi. Waduh, ada rampok. Wih, kita datang. Gila. Ini kita bukan pakai Peter Parker ya. Kita pakai cucunya nih, Boy. Cucu Peter Parker. Namanya Sharif. Sharif Parker ya. Oke. Anjir. Ini ya, ketar-ketir developer game konsol, Boy. Sumpah. Ini lisensi resmi langsung ya. Dari Sony, Boy. Oke, ini ada skill-skillnya, Boy. Tarik musuh. Look, this bird must be up to no good. Aduh. Nah, iklan ya. Oke, Boy. Jadi, untuk mendapatkan skill, kita harus menonton iklan ya. Uang kita nggak cukup nih. Gila. Bagus nih. Ternyata, ini Spider-Man-nya pede ya. Dia nggak perlu pakai topeng. Gila, loncatnya. Na. Lah, kok macet? Lah. Kenapa game-nya macet? Wajar. Belum full version, Boy, ya. Belum full version, wajar. Wajar ya, belum full version, jadi masih banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jadi gue tuh perasaan ya, karena di Spider-Man 2 kemarin tuh kita ngelawan Venom ya. Nah, di Spider 3 ini
kita ngelawan apa gitu boy? Penasaran gue boy. Wah, ada ledakan ya. Ada rampok, ada perampok. Na. Lah, kok mati sih? Oh, tahan. Oh. Anjay. Langsung ngebling. Kecepatan supersonik, boy. Itu kekuatan dari cucunya Peter Parker ya. Disorak-sorakin kita, boy. Sudahlah, ini superhero sejati. Langsung ya, pahlawan baru. Ada Iron Man. Spider-Man 3 ada Iron Man, boy. Bermain secara offline dan tidak ada lagi iklan. Bayar 30.000, beli nggak sih? Ada skill baru, boy. Ambil. Oh, nonton iklan lagi. Oh. Aduh, capek. Oke, lanjut. Kita, aku penasaran story-nya. Oh, kebang kita. Kita kebang. Ada perampok. Oke, kita akan menghenti. Ada Iron Man datang. Ngasih gadget. Tembakan kusut. Apa itu? Wih, ini tuh Venom kan nih? Oh, ada Spider Sense ya? Spider Sense sih, boy. Lihat deh. Spider Sense. Oh, dipukulin Spider Sense. Sat, anjay. Aduh, dipukulin gising. Pakai skillnya gimana ya? Masa? Gue bingung pakai skillnya. Sabar coba. Ih, sekarang kita boy. Set, anjay, ngeri ini. Ini bukan. Ini Spider-Man 3, bos. Kematian. Aduh. Aku cuma pengen combo, malas tuh sama nonton iklan, malas. Oke, dia lari ke bank, boy. Oke, kita kejar ya. Gak boleh ngerampok, boy. Ini dia jaringnya jaring Venom nih. Mungkin gara-gara yang kedua ya. Jadi kedua cucunya Peter Parker nih meneliti, boy, pahlawan. Ada baja Strider berotot, ada Hulk, boy. Spider-Man 3 leak ini ya. Masih ada satu lagi terkunci, boy. Belum tahu apa ini. Gadget tingkatkan gratis. Oh, ada skill-skillnya nanti ya. Pasif. Kulit. Apa nih kulit? Aduh. Anjay, langsung marshmallow, boy. I'm not the loon. Oke, kita di atas ini. Ini stealth ya, stealth-nya, boy. Coba kita... Uts, minder. Uts, aduh, belum menghindar, belum kuat tuh ini. Sudahlah. Set, menghindar. Anjay, ini Peter Parker, bos. Mana lagi? Set. Anjay, set. Sudahlah, boy. Misi selesai. Ini wajar ya, kalau kalian tanya, bang, kok nggak ada story-nya, bang? Wajar, karena ini masih tahap test, boy, ya. Jadi, ini gratis, masih iklan lagi nih, coba ya. Ini kalau iklan lagi... Oh, nggak, alhamdulillah nggak iklan. Tai banget, tai. Tapi kok gue heran ya sama bocil-bocil tuh, boy. Kok mereka tuh ini kan anu ya? Ini kan akses rahasia ya. Cuma ada juga para bocil-bocil yang dapat akses rahasia ini, boy. Ya. Dia tuh betah loh main game begini ya. Maksudnya game dengan iklan banyak gitu, boy. Lihat nih, boy. Lihat ya. Set. Anjay. Tuh. Dia jaringnya jaring Venom, anjir. Berarti dia melanjutkan. Tuh, coba kita lihat nih. Spider-Man banget nih, boy. Lihat nih. Pukul. Set. Anjay. Ikat. Sudahlah, boy, ya kan? Langsung disuruh beli. Itu masih percobaan ya? Oh, nih kita ntar lagi dapet Iron Man, boy. Sampai dapet Iron Man kali ya?
Tapi nonton iklan dapat. Ini kombo-kombonya gimana sih? Gue nggak pernah ke trigger boy kombo-kombonya boy. Aduh. Kita nggak nonton iklan, tetap bisa nonton iklan. Mending gak usah nonton iklan, mending nonton iklan baru macem. Hebat gue harus apa ya? Gue harus kasih jempol boy. Gue harus kasih jempol sama bocil-bocil yang dapat akses rahasia ini ya. Untuk game trilogi terakhir Spider-Man di konsol ya. Tapi ini masih rahasia banget. Jadi makanya masih dirilisnya di mobile. Apa itu? Lawan itu boy. Aduh lupa lagi namanya siapa. Ya itulah yang ototnya gede. Aduh apa yang mafia, gangster kan mafia, lupa gue. Itulah. Sudah lah ya kan. Sudah lah boy, begini gitu. Anjay, kita tuh menghindar banget boy. Set. Ayo masuk. Aduh boy, segampang itu loh ya. Oke, kita nonton iklan kali ya. 10% lagi kita bisa mendapatkan itu boy. Iron Man. Udah boy. Nah, apa lagi? Wih. Dicuri kunci kita, cuy. Wih. Siapa lagi tuh, weh? Tenang. Wih. Duh. Ikat. Set. Bentar. Aduh. Gila. Jago dia. Siapa itu, cuy? Pak. Hilang dia. Loh kok hilang? Ada di atas dia. Tiba-tiba mesti selesai boy. Dapat Iron Man kita boy. Menyewa. Sudah keluar. Tetap nonton iklan. Kan tai banget. Saatnya membawa gadget saya kembali. Oke, namanya Strider ya. Oke. Ada actionnya begini boy. Sudah lah ya kan. Menghentikan kereta kita. Langsung selesai misinya. Dapat Hulk bentar lagi. Tidak, terima kasih. Nonton iklan juga. Oh enggak. Udah. Gua mau pakai Iron Man. Astagfirullahaladzim. Ada Iron Man. Kita pakai Iron Man ya. Pakai baja kita boy. Sabar. Iron Man jalan kaki. Iron Man jalan kaki. Diterbangin ya. Superhero landing. Superhero landing nggak bisa nih. Kamu kapan lagi melihat Iron Man lawan gangster kan? Anjir. Wah ini mah wajib banget sih. Wah ini gila sih. Ini game gila sih boy. Gua merinding mainnya aing. Gua merinding. Plotnya bagus, storynya bagus. Gila ini game. Aduh. Capek. Yaudah itu aja untuk game yang keren ini boy. Sudah gak kuat gue mainnya ya. Jadi ini segmen yang sangat bagus. Dan kalau misalnya kalian suka dengan segmen ini, ya di like aja lah ya. Di like video ini ya. Sudah kayak gitu, jangan lupa follow kita Underboard ID untuk mendapatkan informasi menarik. Atau bisa follow Instagram gue sendiri, yaitu Virsuci, jika kalian tidak keberatan. Dan kalau misalnya kalian ada game-game yang rahasia seperti game Spider-Man 3 ini, silakan terus di kolom komentar di bawah boy. Nanti kita bakal coba ya.